Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Umur adalah modal kehidupan. Inilah kata-kata daripada seorang tokoh ulama yang dihormati lagi disegani, Imam Ghazali rahmatullah alaih. Apabila sebut sahaja tentang umur, ianya berkait rapat tentang modal kehidupan. Maka besarnya sesuatu perniagaan bergantung kepada modal yang dimiliki. Apabila besarnya modal, besarlah perniagaan. Kecilnya modal, kecillah bentuk perniagaan yang dijalankan. Begitulah usia umur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi Allah ini. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, maka pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membicarakan berhubung tentang usia umur yang diberkati Allah, yang merupakan modal penting dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Pada pagi yang berbahagia ini, ingin saya nyatakan dan kupaskan berhubung tentang umur yang diberkati. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat 37 surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir, sadaqallahul azim. Artinya, belumkah kami berikan kepada kamu wahai manusia umur yang secukupnya untuk kamu manfaatkan kehidupan kamu di dunia, dan telah didatangkan kepada kamu peringatan demi peringatan agar kamu tidak melampaui batas dalam kehidupan. Sedang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, Allah mengakui pada ayat 37 surah Fatir betapa Allah Ta'ala sediakan kepada kita usia umur yang secukupnya. Apabila sebut sahaja usia umur yang secukupnya, berapa lama agaknya kita akan hidup di bumi Allah ini? Junjungan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim, hifadu ummati minasittina ila sab'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, rata-rata usia umur umatku yang menjalani hidup di bumi Allah ini di antara 60 hinggalah ke 70 tahun. Itulah jangka hayat kita berada di bumi Allah, 60 hingga 70 tahun. Jarang-jarang sampai 80. Kadang-kadang mencecah juga 90 tahun. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, setelah Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, Allah Ta'ala sediakan kepada kita modal yang secukupnya, iaitu umur. Kerana Imam Ghazali rahmatullah alaih menyatakan, umur itu adalah modal hidup. Dan modal yang diberikan kepada kita berdasarkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, sekadar 60 hingga 70 tahun. Cuba bayangkan, 60 hingga 70 tahun, apakah perusahaan yang sempat kita lakukan? Mungkin kita rasa itulah jangka masa yang cukup pendek yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Walau bagaimanapun, yang penting usia itu dimanfaatkan agar usia itu mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hadis riwayat daripada Imam Ahmad, al-birru yazidu fil umur, segala kebaikan yang dilakukan itulah membolehkan seseorang itu panjang usia umurnya. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih mengkupas hadis riwayat daripada Imam Ahmad ini dengan menyatakan, yang dimaksudkan dengan kebaikan membolehkan seseorang itu dipanjangkan usia umurnya, maka ada dua penafsiran di sini. Yang pertama, apabila seorang itu sentiasa melakukan kebaikan, Allah Ta'ala akan lanjutkan usia umurnya, mencecah hingga 80 tahun, sihat sejahtera hendaknya. Dan yang dimaksudkan dengan penafsiran yang kedua,
apabila seorang itu melakukan kebaikan, usia umurnya tak bertambah, tetap antara 60-70 tahun, tetapi diberi kepadanya nikmat keluasan waktu. Maka diluaskan waktunya walaupun pada usianya 60-70 tahun, tetapi banyak amal kebaikan yang dia mampu lakukan, banyak sumbangan yang boleh dia berikan, banyak jasa yang telah dia taburkan walaupun dalam usia 60-70 tahun. Ini menunjukkan kepada kita, walaupun usianya hanya 50 tahun, tetapi sumbangan telah diberikan, ya, amal bakti telah ditaburkan, menunjukkan betapa itulah dia umur yang diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini mesti ada jalan cara bagaimana umur yang Allah berikan kepada kita yang merupakan modal hidup itu jangan disia-sia. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullah alaih menganjurkan kepada kita berhubung tentang permulaan, iaitu usia muda. Usia muda menjadi penentu kepada usia tua. Man hasuna bidayatuhu hasuna nihayatuhu. Itulah kenyataan daripada Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Orang yang elok di permulaan, iaitu pada usia mudanya, dia akan elok pada usia tuanya. Maka di situ dia mendapat pelbagai keistimewaan nanti pada usia tuanya. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, maka modal yang diberikan tidak banyak mana, dia terletak bagaimana kita sempurnakan yang ada pada usia muda. Kerana pada usia muda akan menjanjikan apa yang bakal dia perolehi nanti pada usia tua. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan pada usia muda. Sekiranya kita dapati usia muda telah berlalu, kita sekarang ini menghadapi usia tua, maka manfaatkan usia tua yang ada. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, maka bagaimana caranya untuk kita manfaatkan sisa-sisa usia yang ada? Maka dalam hal ini saya akan kemukakan nanti kaedah yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dipimpin atur oleh ulama-ulama as-salafus salih, agar usia tua yang masih ada ini tak disia-siakan, menjadi usia emas yang harus kita manfaatkan. Ya, kita akan berehat sebentar lagi dan jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan sebentar lagi. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, kembali kita dalam membicarakan tentang usia umur yang diberkati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji dalam Al-Quran ayat yang ke-67 surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Kemudian sesungguhnya kamu akan sampai juga usia umur tua, iaitu apabila usia mencecah 40 tahun ke atas. Tapi ingat, ada di kalangan kamu yang dimatikan lebih awal sebelum daripada dia mencecah usia tersebut. Ayat yang ke-67 surah Ghafir, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahawa akan sampai masanya kita mencecah usia tua. Dan pada ketika itu, ada di kalangan kita yang tak akan pun sampai pada usia tua, dimatikan lebih awal juga. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui, usia umur yang ada itu perlu dimanfaatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, orang yang berjaya memanfaatkan usia umurnya sejak daripada akil baligh 15 tahun Hijriah sampailah usianya 40 tahun, dia akan mendapat penghormatan dari Allah, iaitu diberikan kepadanya usia yang diberkati pada usia 40-an. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakukan, hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim. Man ammarahullahu
arba'ina sanatan fil Islam, sarrafallahu anhu salasata anwa'im minal bala, al-junun wal-juzam wal-baras, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesiapa yang usia umurnya telah mencecah 40 tahun sebagai seorang Islam yang sejati, perintah Allah dijunjung, larangan Allah dijauhi, maka sebagai penghargaan yang Allah berikan di atas keberkatan usia umur yang ia perolehi dengan amal-amal kebaikan yang telah dia lakukan, maka dia akan dijauhkan daripada tiga penyakit yang mengerikan dan tiga penyakit yang mengaibkan. Dia dijauhkan daripada penyakit gila. Dia tak akan hilang pedoman. Dia akan terus menjadi seorang yang siuman. Maka dia terus menyumbang bakti. Dia tidak akan rosak akal fikirannya. Dijauhkan daripada sifat dan penyakit gila. Yang kedua, dijauhkan daripada penyakit sopak. Maka di situ dijaga wajah rupanya. Kerana sopak itu, seseorang itu mengalami wajah rupa kulit yang menjijikkan. Jangan kata orang lain, umpunya diri pun rasa aib berlaku atas dirinya. Begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada penyakit kusta. Penyakit kusta merupakan apa yang disebut sebagai kanser yang melanda daging. Ya, apabila kanser melanda daging seseorang, maka itu dinamakan kusta. Suatu penyakit yang menjijikkan, berbau busuk. Maka jangan kata orang lain, empunya diri sendiri akan menari melarikan diri daripada penyakit sedemikian. Yang jelas, orang yang berjaya memanfaatkan usia umurnya, diberkati Allah. Pada usia tuanya, dia diberi penghormatan, dia diberi penghargaan, dijauhkan daripada tiga penyakit yang menjijikkan: gila, sopak, kusta. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, begitu juga mereka yang menyalahgunakan usia umur yang Allah berikan. Sejak daripada usia muda, disia-siakan dengan amal-amal kejahatan. Ya, jaga-jaga, akan sampai waktunya nanti dia dimatikan lebih awal. Inilah yang Allah Ta'ala maksudkan pada ayat 67 surah Ghafir. Wa minkum man yutawaffa min qabl, ada di kalangan kamu yang dimatikan lebih awal sebelum usia yang sepatutnya dia mati. Sepatutnya dia mati umur 60, sepatutnya dia mati umur 70. Dek, kerana banyaknya case and scandal yang tak sudah-sudah dia lakukan, maka dia dimatikan lebih awal. Pada usia 20-an, dia mati bergelimpangan. Pada usia 30-an, dia mati dalam keadaan amat mengerikan. Pada usia hampir 40-an, dia terpaksa kembali kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga-jaga, sekiranya kita ini menjadi orang yang tak putus-putus melakukan kejahatan, kita akan dimatikan awal. Pepatah Melayu sering menyatakan kepada kita, jangan buat jahat, kamu akan cepat mati nanti. Itulah kenyataan orang-orang tua yang bersandarkan apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diterangkan oleh junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, maka jelas kepada kita, penghormatan diberikan menandakan keberkatan usia umur yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan. Semuanya bertitik tolak kepada diri kita, bagaimana kita memanfaatkan usia umur yang Allah berikan. Apabila kita manfaatkan usia umur yang Allah berikan, kalaupun tidak dipanjangkan usia umurnya, diberi nikmat keluasan waktu. Kita akan bertemu nanti dalam perbahasan berhubung apakah ini maksudkan dengan nikmat keluasan waktu. Kita berehat seketika dan kita akan... Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, maka sampai masanya saya membicarakan pula berhubung tentang nikmat keluasan waktu.
apabila kita telah banyak menabur jasa di bumi Allah, usia kita diberkati Allah, maka Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat keluasan waktu. Ya, sering kita dengar apabila kita pergi ke pusat beli belah, dalam tempohan masa 4 jam kita menghabiskan masa di situ, kita merasakan waktu bergerak begitu pantas. Sebenarnya Allah Ta'ala telah tarik nikmat keluasan waktu. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dalam satu riwayat menyatakan, apabila dia tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, maka Imam Asy-Syafi'i telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 7 kali. Ini bererti satu pusingan mengelilingi Kaabah Baitullahil Atiq, dia berjaya menghabiskan bacaan Al-Quran 30 juzuk. Ya, bagaimana begitu lama Allah berikan kepadanya nikmat keluasan waktu. 3 minit bagi Imam Asy-Syafi'i seperti 30 hari. Dia mampu menghatamkan Al-Quran 30 juzuk. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, bagi kita setahun bagaikan 2-3 minit telah berlalu. Begitulah yang kita alami. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah. Oleh itu perlu difahami, nikmat keluasan waktu itu merupakan satu anugerah yang paling istimewa yang Allah berikan kepada seseorang. Bayangkan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dalam tempohan masa 5 tahun sebelum dia wafat kembali ke rahmatullah, dia berjaya mengarang 60 buah kitab. Dengan setiap kitab berjilid dan berjodol tidak kurang daripada 4 hingga 5 jodol. Begitu luas waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ulama-ulama as-salafus saleh seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, yakinlah janji-janji Allah akan sampai masa kita akan menamatkan kehidupan kita di bumi Allah ini. Ayat 68 surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun, sadaqallahul azim. Artinya, sesiapa yang kami telah panjangkan usia umurnya, maka kami akan tarik sedikit demi sedikit kemampuan yang ada pada susuk tubuh badannya. Tidak ramai mereka yang benar-benar memikirkan hal ini. Allah mengakui betapa apabila lanjut usia, maka sendi-sendi kita semakin lemah, tenaga kita semakin susut. Kita berada pada tahap penuaan. Ianya menjelaskan kepada kita, ya, dengan usia umur yang ada, jangan disia-siakan. Kejarlah agar usia yang kita perolehi adalah usia yang diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi jaminan, orang yang telah mencecah usia 60 tahun dan dia sentiasa melakukan amal kebaikan, maka Allah berikan penghormatan yang istimewa untuknya. Hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ammarahullahu 60 sanatan fil Islam razaqahullahu al-inabata. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sesiapa yang usia umurnya telah mencecah 60 tahun dan dia sebagai seorang Islam yang sejati, dia tak pernah melakukan kes dan skandal yang berat, malah dia sentiasa melakukan amal kebaikan, amal saleh dan amal ibadah sebagai seorang Islam, maka sebagai ganjarannya razaqahullahul inabata ilaihi, Allah Ta'ala sentiasa berikan kekuatan kepadanya, dia sebagai seorang insan yang bertaubat. Dengan kata lain, pada usia 60 tahun dia takkan jadi jahat. Dia sentiasa dibukakan fikirannya, dibukakan perasaannya untuk menjadi seorang yang baik dan sentiasa bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini perlu diingat betapa kita jangan sia-siakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka dalam hal ini sekali lagi saya menyeru,
doalah kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala beri kita usia yang baik. Allah Taala nyatakan kepada kita usia-usia yang boleh kita manfaatkan sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Mohonlah kepada Allah agar kita diberikan sesuatu yang baik. Allahumma barikli fi umuri, ya Allah, berikanlah keberkatan dalam usia umurku. Sidang pendengar, sidang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, sekadar ini dulu yang mampu saya sampaikan. Kita bersua kembali dalam program-program yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.